Mangrebu-rebu aparatur sipil negara Provinsi Jawa Barat nyorang apel besar di lapangan gas ibu kota Bandung. Poi Minggu isuk, prak-prakan apel besar Mieli Milangkala ke-7 Tilu Jawa Barat di Bapaisan ku Pamasrahan Pangajen Kasawatara Bupati Wali Kota serta aparatur sipil negara Jawa Barat anu prestasi nanyongcol. Mangrebu-rebu aparatur sipil negara Provinsi Jawa Barat ngokulakan apel besar di lapang gas ibu kota Bandung poe Minggu isuk-isuk. Eta prak-prakan apel besar mieling milangkala ke-73 Jawa Barat di papaisan ku pamasrahan pangajen ka sababaraha bupati, wali kota, sarta aparatur sipil negara Jawa Barat anu prestasi nanyongcolang. Eta apel besar teh dikokulakan di lapang gas ibu kota Bandung poe Minggu isuk-isuk. Mangrebu-rebu aparatur sipil negara di pamarentahan Provinsi Jawa Barat aub dina apel milangkala ke-73 Jawa Barat. Dina nas-nasnya tepang ajente dipasrahkan ke sajumlahing bupati, wali kota, serta aparatur sipil negara pamarentah Provinsi Jawa Barat anu ngebrehkan hasil tina cara gawe anu hade. Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan ngebrehkan, dina milangkala anu ke-73 Jawa Barat masih rea tantangan tur taharungan anu bakal di sang harapan. Bukituna, pamarentah Provinsi Jawa Barat kudu sarendek saigel ngawangun Provinsi Jawa Barat pikeun karaharjaan masyarakat. Dina jargona taun ieu, Jawa Barat juara digawe keur Indonesia, hartina Provinsi Jawa Barat bakal jadi tonggak anu pangharepna lebah ngarojong nagara Indonesia, sarua jeung ibu kota DKI Jakarta. Peringati hari jadi Provinsi Jawa Barat ke-73 dengan suasana yang hikmat, dengan suasana yang penuh kegembiraan karena baru saja kita juga memperingati 73 tahun mereka Indonesia dan baru saja tadi malam kita dengan bangga bisa menyaksikan pembukaan Asian Games ke-18 dengan begitu spektakuler. Kita melihat bagaimana Indonesia mempersembahkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi tuan rumah Asian Games yang luar biasa. Dan tentunya saya selaku Jawa Timur berterima kasih kepada rakyat Jawa Barat yang telah secara luar biasa melaksanakan pilkada 2016 yang dinilai aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis. Penghargaan ada banyak sekali dapat Provinsi Jawa Barat. Kedua, Indonesia bekerja tentunya untuk Indonesia karena Jawa Barat memberikan kontribusi banyak bagi Indonesia. Di mana kita sebagai penyangga ibu kota. Apa parameternya? Banyak pembangunan dari pusat yang banyak diberikan kepada Jabar. Itu berarti parameter bahwa kita berkontribusi besar untuk Indonesia. Sekali lagi, apabila Jabar maju tentunya akan memberikan akses yang besar kepada Provinsi DKI. Dalam hal ini, Ibu Kota Negara Indonesia kita cintai. Eta upacara anu dipimpin ku penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan teh mangrupa anu kadalapan kalina, satu tas dicindekeun dina peraturan daerah nomor 28 tahun 2010. Yuana Kurniawan, Bandung TV.